yang Heng terjilat tujuh tamat. yang Bu marah sekali. Sambil berlari ia menuju ke tempat tinggal Gui di sebelah utara dalam benteng itu. Ketika ia tiba di depan kamar Gui Kun, ia mendengar suara wanita memaki-maki dan suara Gui Lisan tertawa-tawa. Ouyang Bu tak dapat mengendalikan kesabarannya lagi. Ia mendorong daun pintu dan apa yang terlihat olehnya membuat ia mencabut pedangnya karena marah. Gui Lisan yang agaknya sudah mabok, berdiri dengan sikap menantang. Gui Chiang Kun, apakah yang sedang, kau lakukan ini? Haha Chiang apakah kau tidak melihat? Aku sedang. Memeriksa seorang tawanan. Lepaskan dia dan kembalikan ke dalam kamar tahanan. yang Bu memerintah dengan metu, terbelalak marah. Gui Lisan menggeleng-gelengkan kepala. Ouyang Chiang Kun, Kau selalu mau menang dan mau enak sendiri saja. Kau datang-datang telah merampas Nona Lieng dari tanganku merampas pula kedudukanku. Semarang aku dapat menangkap tawanan pemberontak wanita ini, apakah kau juga hendak merampasnya pula? Haha, ia memang cantik, lebih cantik daripada Nona Lieng. Tapi dia adalah bagianku dan kau tidak boleh merampasnya. Gui Lisan, tutup mulutmu yang kotor. Apakah kau hendak membantah perintahku? Perintah apakah ini? Oh, Yang Chilangkun, apakah kau lebih memberatkan dan membelat tawanan seorang pemberontak daripada seorang perwira pembantumu sendiri? Selama aku masih berada di sini, kau tidak boleh memperlakukan tawanan kita secara sewenang-wenang, kata Oh Yang Bu tidak sabar. Siapa yang sewenang-wenang, kau atau aku? Aku takkan menyakiti atau menyiksa nona ini. Aku bahkan hendak mengambil dia sebagai istriku. Bangsa terendah Ouyang Bu marah sekali dan menggerak-gerakan pedangnya. Tiba-tiba San juga mencabut pedangnya dan menghadapi Ouyang Bu dengan mati merah. Orang si Ouyang. Kali ini aku terpaksa tak mentaati perintahmu yang gila. Aku hendak mengambil nona ini, kau mau apa? Kalau begitu aku akan menggunakan kekerasan kata Ouyang Bu. Bagus dan sambil berseru keras Gui Lisan loncat menyerang dengan pedangnya yang dapat ditangkis dengan mudah oleh Ouyang Bu. Tak lama kemudian Gui Lisan menyerang mati-matian dan Ouyang Bu bertahan dengan tenang. Sementara itu, Xiao Leng yang terikat kaki tangannya dan tidak berdaya, melihat pertempuran itu dengan metu, terbelalak. Tiba-tiba ia menitikan air mata dari sepasang matanya karena keadaan itu mendatangkan berbagai perasaan kepadanya. Ia tahu bahwa Allah Yang Bu adalah tunangannya dan karena ia telah tahu pula bahwa anak muda ini mencintai Lieng, maka ia tidak banyak mengharapkan daripadanya. Pula karena Oh Yang Bu ternyata telah menjadi kaki tangan kaisar, ia lebih benci dan menganggap bahwa pemuda itu memang berwatak jahat dan buruk. Berbeda jauh dengan Owi yang bun tunangan encinya, tapi kini melihat betapa pemuda itu ternyata cukup memiliki sifat ksatria dan bahkan membelanya dari gangguan panglima kasar Shigui itu, ia tak dapat menahan keharuan hatinya lagi. Ia merasa girang karena ternyata bahwa betapapun juga pemuda pilihan orang tuanya itu tidak sejahat yang ia sangka, dan ia merasa sedih karena pemuda itu mau menjadi kaki tangan Kaisar Lalim. Karena kepandaian Guilisan memang kalah jauh jika dibandingkan dengan Owi yang Bu dan karena perwira si Gui ini memang hanya mengandalkan tenaganya yang besar belaka, maka tak lama kemudian ia hanya mampu menangkis saja dan napasnya terengah-engah menghadapi serangan-serangan Ouyang Bu yang hebat. Pada saat yang tepat sekali, akhirnya Ouyang Bu berhasil menendang tangan lawannya itu dan Guilisan menjerit kesakitan. Pedangnya terlempar dan jatuh di atas lantai. Pungut pedangmu dan pergi dari sini, Ouyang Bu memerintah sambil memasukkan pedangnya sendiri ke dalam sarung pedang. Bagaikan seekor anjing kena pukul, Gui Lisan membungkuk dan memungut pedangnya yang terlempar ke dekat pembaringan. Karena pergelangan tangan kanannya patah oleh tendangan Ouyang Bu, ia menggunakan tangan kiri untuk memungut pedang itu, tapi tiba-tiba bagaikan orang kemasukan iblis ia menyeringai dan cepat sekali ia gerakan pedang di tangannya itu untuk menusuk dada Xiao Leng yang rebah telentang darah itu memekik lirih dan berkelojotan dalam ikatannya lalu menghembuskan napas terakhir darah merah menyembur keluar dari dadanya membasahi pakaiannya Ouyang Bu tiba-tiba merasa kepalanya pening dan matanya kabur ia tak percaya kepada pandangan matanya dan menggunakan tangannya untuk menggosok-gosok kedua matanya Kau halang halangi maksudku dan kau hendak merampas dia maka lebih baik dia mati dan habis perkara. Mendengar kata-kata Guilisan, barulah Ouyang Bu sadar dan maklum bahwa ia bukan sedang mimpi dan bahwa benar-benar perwira itu telah membunuh Xianleng dengan kejam. Suaranya gemetar ketika ia berteriak. Bangsa terendah. kau, kau binatang kejam! Ouyang Bu melangkah perlahan menghampiri Guilisan dengan mata mengancam dan wajah menyeramkan. Melihat keadaan pemimpinnya ini, Kuilisan terkejut sekali. Biarpun ia seorang yang tabah, namun melihat wajah Ouyang Bu pada saat itu, ia menjadi ngeri dan takut. Ciyang Kun, Ciyang Kun maaf, yang kubunuh hanyalah seorang pemberontak. Tapi Ouyang Bu tetap melangkah maju, perlahan-lahan, bagaikan seekor harimau menghampiri korbannya, bibirnya tetap bergerak-gerak dan berbisik dengan napas mendesis-desis. Bangsa terendah, binatang kejam. Guilisan makin takut. Tubuhnya menggigil dan untuk penghabisan kali ia berusaha memeladiri. diri. Oh Yang Chiang Kun, ampunkan aku, ingat, ia, ia hanyalah seorang perempuan pemberontak. Ketika Oh Yang Bu telah cukup dekat Guilisan lalu menggunakan pedang di tangan kirinya untuk menyerang, tapi satu tangkisan keras membuat pedangnya terlempar dan ia terhuyung ke samping. Oh yang Bu bergerak cepat. Dan tangan kanannya menghantam dada sedangkan kaki kirinya menyusul menendang lambung. Gui Lisan memekik ngeri dan roboh tak bernapas lagi. Oh yang Bu berdiri memandang kedua mayat itu dengan tak bergerak bagaikan patung batu. Pikirannya kacau balau. Pada saat itu terdengar suara orang menegur di belakangnya. Oh yang Bu, perbuatan apakah yang kau lakukan ini? Ouyang Yang Bu terkejut sekali karena suara itu adalah suara Chin Chun Ong. Ia membalikan tubuh dan benar saja, Chin Chiang Kun telah berdiri di depannya. Oh Yang Bu segera menjatuhkan diri berlutut di depan susyoknya. Ia teringat akan kematian Li Eng dan tak tertahan pula ia menangis sambil berkata, Susyok, adik Li Eng, sudahlah, aku telah tahu semua. Aku tidak menyalahkan kau, dan kejadian sekarang ini sungguh ku sesalkan sekali. Beginilah akibatnya kalau orang mencampur adukan tugas kewajiban dengan perasaan-perasaan perseorangan. Susiok, Gui Lisan bertindak di luar batas peri kemanusiaan dan Teocu sebagai seorang yang menghargai kejujuran tak kuat melihat dan tanda petik. Saya tahu Gui Chiang Kun bersalah Chin Chun Ong membentak. Tapi betapapun besar kesalahannya, Kau tak berhak membunuhnya Untuk mengadili dia, ada pengadilan tertentu Kau tidak boleh bertindak sendiri yang Bu menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya Lieng mati karena terlalu menurutkan nafsu hatinya Tapi sudahlah, kematian bagi orang-orang dalam peperangan seperti kita tidak berarti apa-apa Sungguh pun mulutnya berkata begitu Namun wajah Panglima Tua ini tampak bersedih juga Tanda bahwa kematian Li Eng sangat mendukakannya hingga Chin Chun Ong kini nampak lebih tua. Kita harus memperkuat benteng di sini karena akan ada barisan pemberontak besar dan kuat melalui daerah ini. Karena ini pula aku membawa seribu orang tentara ke benteng ini dan ada pula beberapa orang kawan-kawan yang membantu kita. Mari ku perkenalkan kau kepada mereka. Oh Yang Bu mengikuti susoknya keluar dari kamar itu dan memerintahkan orang-orangnya mengurus jenazah Gui Lisan dan Chan Xiao Leng, dengan pesan bahwa jenazah nona itu harus diurus baik-baik dan jangan dianggap sebagai mayat musuh biasa. Setelah tiba di luar, ia diperkenalkan kepada beberapa orang tokoh persilatan yang terkenal di kalangan Kang Ou Ia melihat Hoa Gu Jiliun Unsi Kerbau Belang, Bikok kokx yang si siu gendut yang bersenjata tasbih, KH Ucilok si hun cuwe maut yang hebat. Mereka ini adalah tiga tokoh yang dulu pernah membantu Chin Chun Ong di benteng tembok besar di utara. Juga tampakin Keng tojin tokoh Go San yang bongkok kurus dan di antara seribu orang anggota tentara yang baru datang terdapat sepasukan tentara istimewa sebagaimana dapat dilihat dari topi mereka yakni barisan sayap Garuda, pahlawan-pahlawan istana Kaisar yang terkenal kekejaman dan keberaniannya. Pasukan ini terdiri dari 120 orang. Melihat rombongan yang kuat ini, diam-diam Owi Yang Bu merasa kagum, dan ia merasa yakin bahwa kali ini barisan pemberontak pasti akan dapat dihancurkan. Semua perwira dan para ksatria itu lalu dijamu oleh Chin Chun Ong dan semua orang, kecuali Owi Yang Bu, merasa gembira. Pemuda ini tidak dapat bergembira karena hatinya masih sedih mengingat kematian Lieng dan ditambah pula ia menyesal sekali telah menangkap Xiao Leng hingga gadis itu menjadi binasa. Kalau saja ia binasakan gadis itu di dalam pertempuran, maka ia takkan demikian menyesal. Tapi, biarpun ia tidak membunuh gadis itu, namun tetap saja ia merasa menyesal dan merasa seakan-akan ia sendiri yang menyebabkan kematian gadis itu. Hanya sedikit pikiran yang menghiburnya, yakni bahwa ia telah membunuh Gui Lisan. Cui, kata Chin Chun Ong, menurut laporan para penyelidik kita, musuh yang akan menyeberang daerah ini jumlahnya besar sekali dan mungkin lebih besar daripada jumlah anak buah kita. Akan tetapi, dengan adanya kawan-kawan di sini, kurasa kita takkan kalah. Menurut perhitunganku, malam ini tentu mereka telah tiba di sini dan kalau tidak malam ini, tentu besok pagi-pagi mereka melakukan serangan. Maka ku harap Cui sukalah berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Ketahuilah bahwa tempat ini sangat penting artinya dan penyerbuan ke kota raja oleh para pemberontak itu tergantung kepada berhasil atau tidaknya mereka menyeberang daerah ini. Chin E Angkun tiba-tiba KH Ucilok si Hun -cue maut berkata setelah melepaskan Hun -cue -nya dari mulut. Perlukah kita takuti segala pemberontak itu? Biarpun jumlah mereka besar. Tapi mereka itu terdiri dari petani-petani dan pengemis-pengemis miskin yang kelaparan. Kurasa biarpun jumlah mereka lima kali lebih banyak. Daripada jumlah kita, dengan satu lawan lima pun kita takkan kalah. Maka ku harap Chin Chiang Kun tidak berkecil hati. Semua orang membenarkan kata-kata ini, tapi Ouyang Budiang diam-diam khawatir melihat kesombongan mereka. Juga Chin Chun Ong berkata, betapapun juga harap cui berhati-hati karena terus terang saja kukatakan bahwa di antara mereka ada juga orang pandai akan tetapi tentu saja panglima yang cerdik itu tidak mau mengecilkan hati dan semangat mereka yang membantunya ini dan untuk menggembirakan suasana ia minta kepada mereka untuk mendemonstrasikan kepandaian silat guna menyegarkan semangat lokwi beng Seorang komandan barisan sayap Garuda yang masih muda dan bersikap galak mulai dengan demonstrasi kepandaiannya. Ia adalah murid dari Hem Hwesyo seorang tokoh dari Taisan, maka kepandaian silatnya cukup hebat. Dengan senjata sebatang tombak panjang, perwira sayap Garuda ini main silat tombak yang mendapat sambutan dan pujian riuh rendah. Ujung tombaknya bergetar-getar dan menjadi belasan banyaknya mengelilingi seluruh tubuh dengan suara angin yang cukup kuat. Diam-diam Wu Yang kagum juga dan merasa bahwa kepandaian Komandan Shilok tidak berada di bawah kepandaiannya sendiri. Selesai Lok Wibeng Bang berdemonstrasi, majulah dua perwira lain yang dijuluki Tiato Yang atau sepasang harimau kepala besi. Dua perwira ini adalah saudara seperguruan dan mereka ini murid-murid Xiao Lim Si yang berpihak pada pembesar seperguruan dan mereka ini murid-murid Xiao Wei Im yang berpihak pada pembesar pemeras dan diperbantukan kepada Chin Chun Ong. Kepandaian kedua murid Xiao Lim Si ini pun cukup hebat. Mereka memperlihatkan kemahiran bersilat dengan Toya dan tentu tingkat kepandaian mereka pun berimbang dengan tingkat Lok Wibeng hingga Ouyang Bu makin berbesar hati saja. Dengan bergiliran, mereka saling memperlihatkan kehebatan mereka. Ouyang Bu teringat akan gurunya, maka ia lalu mendekati susuoknya dan dengan suara perlahan bertanya mengapa suhunya tidak datang membantu. Gurumu orang aneh kata Chin Chun Ong. Aku sudah minta bantuannya tetapi ia berkata bahwa ia tidak mau mengotorkan tangannya dengan segala urusan perang. Ia telah tua dan telah menjadi lemah, sayang, Chin Chun Ong tertawa dan Owi Yang Bu merasa heran, diam-diam ia merasa menyesal mengapa suhunya bersikap demikian. Suhunya telah menyuruh ia dan kakaknya turun gunung untuk membantu Chin Chun Ong, tapi ia sendiri tidak mau membantu. Sungguh aneh. Pada saat itu, KH Ucilok Sihun Maut, Bikok Hsiang dan Ho Gujeliun sudah memperlihatkan kemahiran mereka. Ketika tiba giliran King Keng Tojin memainkan pedangnya, maka O Yang bu kagum sekali karena Tosu ini memiliki kepandaian yang tinggi pula. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar berkelebat bajingan putih dan terdengar suara orang berkata, "Chin Maafkan aku mengganggu pestamu. Aku perlu dengan pemuda si yang ini. Semua orang terkejut ketika melihat betapa tiba-tiba saja di tengah ruangan itu berdiri seorang tua berpakaian sebagai petani dengan baju warna putih dengan sikap tenang sekali. Sin Leong Chiu Pek In Chin Chun Ong berkata terkejut. Mendengar nama ini, Hoa Guji Lee Un tahu bahwa kakek yang datang ini adalah seorang tokoh pemberontak yang terkenal sekali, maka diam-diam ia mengeluarkan tiga batang piau dan melemparkan senjata rahasia itu dari jurusan belakang, mengarah tiga jalan darah yang paling berbahaya dari kakek itu. Semua orang terkejut melihat hal ini dan terutama Chin Chun Ong merasa tak senang karena tindakan Liun itu dianggap gegabah dan sembrono sekali. Ciu Pek In seperti tidak tahu akan datangnya tiga batang piau yang menyambut dan tiga buah senjata rahasia itu tepat mengenai tubuhnya. Tapi sungguh aneh. Bagaikan mengenai karat saja, tiga buah senjata itu mental kembali dan jatuh di atas tanah tanpa melukai kulit kakek itu sedikit pun. Chin Chun Ong, tidak malukah kau menyambut tamu dengan care gelap tanyanya kepada Chin Chun Ong. Chin Chiang Kun dengan muka merah berkata, Merontak tua, apakah kehendakmu datang ke sini? Ada dua macam keperluan. Pertama, aku hendak membawa pemuda si yang ini karena ada sesuatu urusan penting. Kedua, aku memimpin barisanku hendak menyerang bentengmu ini, dan kini mereka telah mulai menyerbu masuk. Dan pada saat itu terdengar sorak-sorai yang hebat dan gegap gempita dari luar benteng. Terkejutlah semua orang yang berada di situ. Ciu Pek In, kau mencari mati kata Chin Chun Ong sambil mencabut pedangnya. Tapi pada saat itu, dari luar berloncatan masuk beberapa orang, di antaranya tampak. Oh Yang Bun, Ken Cui Sian Si Bunga Boe, tampak juga tiga orang Tosu Ulung yang sebenarnya adalah Chun San Sam Lohiap, tiga pendekar tua dari Chun San, tampak pula Bok San Ki Si Raja Pengemis, Chin Kong Ketua Kelenteng Hok Potong yang gemuk pendek, dan tidak ketinggalan kilokgergol kwai lima setan dari kilok. Ternyata para pemimpin pemberontak ini dengan gagah berani menyerbu masuk pada saat para pemimpin barisan negeri sedang berkumpul. Sedangkan anak buah mereka telah bertempur di luar tembok benteng dengan hebat melawan penjaga-penjaga benteng. Di ruangan yang lebar itu segera terjadi pertempuran yang luar biasa hebatnya. Ciu Petin yang mempunyai gerakan bagaikan seekor naga sakti, sekali menggerakkan tubuh sudah menyambar ke arah Ouyang Bu dan sebelum anak muda itu dapat melawan, ia telah kena ditotok hingga tak dapat bergerak. Ciu lalu mengempit pemuda itu dan dibawa meloncat keluar dari ruangan. Ia turunkan Ouyang Bu di atas tanah. Ia bertanya dengan suara tetap dan berat, anak muda yang sesat. Kau apakan muridku si Xiaoleng? Pada saat itu Cui Xian juga memburu ke situ dan melihat pemuda itu ia memaki gemas Manusia keji Kau telah menculik dan menganiaya tunanganmu sendiri, sungguh kejam dan rendah Biarpun Ouyang Bu telah ditotok tai tewe ihiat yakni jalan darah yang membuat ia lemah tak berdaya Namun ia masih dapat berbicara dan semangatnya tidak padam dengan berani dan tabah ia berkata, Aku sudah tertangkap, mengapa tidak lekas kau bunuh, mau tunggu apa lagi? Akuilah dulu bagaimana kau membunuh muridku kata Chiu Pek en. Tapi Ou Yang Bu hanya memandang dengan mata bersinar dan tidak mau menjawab. Betapapun juga, ia telah merasa bertanggung jawab atas kematian Xiao Leng, untuk apa ia harus menceritakan segala peristiwa itu hingga seakan-akan ia membela diri? Ia tidak takut mati dan ia tak perlu minta dikasihani. Melihat kekerasan hati Ouyang Bu, Cui Sian menjadi tak sabar dan tak dapat menahan kemarahan hatinya, ia mengangkat tangannya yang memegang pedang. Tapi pada saat itu terdengar teriakan. Moi moi! Ciu lo ciampu. Tahan dulu dengarlah! Keterangan orang ini, ternyata yang datang adalah Hou yang Bun yang menyeret-nyeret seorang anggota tentara. Anak muda ini sengaja menangkap dan memaksa tentara ini mengaku dan menceritakan peristiwa yang terjadi antara San, Xiao Leng, dan Oou yang Wu Dengan paksaannya, tentara itu terpaksa menceritakan kembali di depan Qiu Pei dan Cui Xian tentang peristiwa itu betapa Gui Chiang Kun menawan Xiao Leng dan betapa ia membawa gadis itu ke tendanya dengan maksud jahat. Kemudian datang Ou Yang Bu yang menghalangi maksudnya hingga terjadi pertempuran. Dan ia ceritakan pula bahwa yang membunuh Xiao Leng adalah Gui Lisan dan bahwa karena itulah Ou Yang Bu sampai membunuh orang si Gui itu. Mendengar keterangan ini, tiba-tiba Cui Sian menjerit lirih dan ia pegang tangan Ouyang Bu sambil berkata, Ah, kau, telah membalaskan sakit hati Xiao Leng. Dan, dan aku yang membunuh kekasihmu, sekarang mendakwamu lagi. Tapi Ouyang Bu tidak memperlihatkan muka girang, dan setelah Ciu in dengan wajah kagum melepaskan totokannya, Ouyang titik Bu berdiri lalu berkata keras, Aku adalah seorang prajurit yang telah bersumpah setia kepada negara. Segala urusan pribadi ini bukanlah urusanku. Nona Xiao Ling terbunuh karena ia seorang anggota pemberontak yang tertawan. Ini sudah sewajarnya. Gui Chiang Kun kubunuh karena ia melanggar peraturan kami. Ini pun sewajarnya. Kemudian ia menghunus pedangnya dan dengan gagah berkata, dan kalian semua adalah anggota-anggota pemberontak yang melanggar tempat penjagaanku, maka sudah sewajarnya pula kalau menjadi musuh-musuhku yang harus kubasmi ia lalu menggerakkan pedangnya mengamuk. Ouyang yang hiante, kau layani di akataciupet in kepada Ouyang yang bun. Pemuda ini dengan hati perih terpaksa menurut dan dengan pedangnya ia menangkis serangan Ouyang yang bu yang kalap. Bute, jangan kau gunakan pedangmu terhadap aku. Mari kita berdua pergi saja jauh-jauh, Bute. Jangan banyak cerewet. Kau pemberontak dan aku prajurit negara. Adik yang telah kalap ini menyerang lagi lebih hebat hingga terpaksa Ow yang Bun menangkis dengan hati-hati. Berkali-kali Ow yang Bun menyebut nama adiknya dengan hati hancur. Ia tidak mau balas menyerang, hanya menangkis saja. Melihat keadaan Ow yang Bun demikian itu. Cui Sian tahu bahwa kalau dilanjutkan, kekasihnya itu tentu akan kena celaka di ujung pedang Ou Yang Bu, maka ia meloncat untuk membantu. Tapi pada saat itu, datanglah Chin Chun Ong yang sengaja mencari-cari Ou Yang Bu. Melihat Ou Yang Bun sedang bertempur melawan adiknya, Panglima tua ini marah sekali dan membentak. Ou Yang Bun, kau pemuda pengkhianat. Tapi terdengar jawaban Ciu Pek In dengan suara halus, Chin Chun Ong, seseorang bebas memilih pendapatnya. Sendiri-sendiri tak dapat dipaksa untuk hanya ikut-ikutan. Saja. Oh Yang Bun telah memilih perjuangan kami. Kau tua bangka yang menjadi biang keladi semua ini bentak Chin Chun Ong dengan marah sekali lalu menyerang Chiu Pek En. Kedua jago tua ini lalu bertempur dengan luar biasa hebatnya. Cui Sian tetap membantu Ao Yang Bun dan melihat betapa Ou Yang Bun benar-benar tidak sanggup mengangkat senjata terhadap adiknya yang dikasihi, gadis ini lalu menyuruh ia membantu saja kawan yang lain. Pertempuran di dalam benteng yang berjalan hampir setengah hari itu ternyata dimenangkan oleh pihak pemberontak, karena tidak saja jumlah mereka jauh lebih besar, tapi juga datang barisan baru di bawah pimpinan Tio Xian Tiong sendiri pemimpin besar pemberontak yang sangat terkenal itu. Tentu saja pihak tentara negeri tak sanggup menahan serangan gelombang besar dari barisan pemberontak ini dan mereka segera mundur sambil meninggalkan ratusan korban. Dan pertempuran yang berlangsung antara para pemimpin di dalam tenda besar juga hebat sekali. Ternyata keadaan mereka seimbang, tapi melihat bahwa anak buah mereka telah kalah dan kabur, banyak pula di antara mereka termasuk K.H. Ucilok Si Hun Cwe Maut dan Kin Keng Tojin, segera meninggalkan lawan dan lari. Yang lain-lain telah roboh menjadi korban senjata. Di pihak pimpinan pemberontak, K.N.G.K. yang berjumlah lima orang itu tetap roboh tiga dan tinggal dua orang lagi saja, juga Bok San Ki si Raja Pengemis telah tewas. Chin Kong Hwesyo mendapat luka bacokan dan masih banyak pula pemimpin dan pembantu lain yang menderita luka. Setelah sisa dari mereka yang bertarung di dalam tenda itu pada lari, kini masih bertempur ramai hanyalah Chin Ong melawan Chiu Pek In dan Ou Bu melawan Chui Sian. Sebenarnya, beberapa kali Chiu Pek In tadi berseru bahwa kalau Chin Chun Ong hendak lari, ia takkan mengejar. Tapi ucapan ini hanya menimbulkan kemarahan Chin Chun Ong dan Ou Yang Bu saja. Kedua ksatria tua dan muda ini ingin berkelahi terus sampai napas terakhir. Mereka lebih baik mati daripada harus meninggalkan benteng itu. Qiu adalah seorang ahli pedang yang istimewa dan berkepandaian tinggi, namun menghadapi Qin Chun Ongnya tidak berdaya dan bukan perkara mudah untuk mengalahkan panglima tua itu. Dan biarpun Cui Xian hebat juga, namun kepandaian Ouyang Bu dapat mengimbanginya. Kini semua kawanan pemberontak yang ditinggal lari musuh, Mengurung tenda itu dan beberapa orang pemimpin hendak membantu Chiu Pek in dan Cui Sian tapi Chiu Pek In berteriak, "Jangan! Jangan main keroyokan terhadap dua orang pahlawan gagah ini. Aku dan muridku masih belum kalah." Pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya. Tiba-tiba dari luar masuk seorang laki-laki berusia kira-kira 45 tahun berpakaian seperti orang tani dan bertopi lebar kumis dan jenggotnya yang hitam panjang itu terpelihara matanya yang tajam. Semua seorang segera memberi jalan padanya dengan sikap hormat. Ia lalu melihat empat orang yang sedang bertempur itu dengan kagum dan akhirnya mengeluarkan sebuah gendawa dan beberapa batang anak panah. Lalu ia berseru dengan suara menggeledek. Ciu lepeh dan Chan Kalian mundurlah mendengar suara yang sangat berpengaruh dan telah mereka kenal baik ini, Ciu Pek In dan Cui Sian segera meloncat mundur meninggalkan lawan mereka daripada saat itu enam batang anak panah meluncur bagai kilat. Tiga menuju ke arah Ouyang Bu dan tiga lagi menuju ke arah Chin Chun Ong. Biarpun sudah lelah sekali, namun Chin Chun Ong masih berhasil mengelakkan dua di antara tiga anak panah itu Tapi yang ketiga tepat menancap di dada kirinya hingga ia terhuyung mundur lalu roboh tak berkutik lagi Anak panah itu menembus jantungnya hingga ia binasa seketika itu juga Ouyang Bu yang gagah, hanya dapat menangkis sebatang anak panah yang dua batang tepat menancap di dada hingga pemuda ini pun rebah dan mati seketika itu juga tanpa mengeluarkan suara sedikit pun sama halnya dengan Chin Chun Ong, itu mati dengan pedang masih erat tergenggam dalam tangan. Semua orang maju melihat kedua orang yang gagah perkasa ini. Oh Yang Bun mau menubruk adiknya yang telah mati sambil mengeluarkan keluhan sedih. Anak muda, Mundur kau petani bertopi lebar tadi berkata lagi dengan suaranya yang menggeledek. Ini bukan waktunya untuk menangis. Mundurlah tapi pada saat ow Yang mundur, ia melihat persamaan muka di antara ow Yang dan pemuda yang rebah itu, maka ia segera bertanya. Ah, kalian ini bersaudara kah? Cui Stan yang mewakili kekasihnya menjawab, mereka adalah saudara kembar yang berselisih pendapat, Tai hiap. Metel orang itu bersinar ganjil. Hektometer, anak muda. Kau beruntung mempunyai saudara seperti ini. Tak perlu kau bersedih, bahkan kau boleh merasa bangga. Kalau saja kita mempunyai orang-orang seperti Chin Chun Ong dan anak muda ini. Lihat, semua kawan-kawan, lihatlah. Dua orang ini barulah patut disebut orang-orang gagah Prajurit-prajurit sejati yang patut dicontoh oleh semua orang yang menganggap dirinya sebagai ksatria mereka berdua ini, dengan pedang di tangan membela benteng ini sampai titik darah terakhir. Biarpun kawan-kawan mereka telah lari, namun mereka tetap membela tempat pertahanan yang menjadi tanggung jawab mereka, tetap memenuhi tugas kewajiban sebagaimana layaknya seorang pahlawan sejati. Inilah orang-orang gagah perkasa perwira-perwira yang patut kita hormati. Siapakah orang bertopi lebar yang mempunyai suara menggeledek dan mempunyai ilmu memanah yang luar biasa hebatnya ini? Tidak lain ialah Tio Sian Tiong sendiri, pemimpin pemberontak yang terkenal itu, yang bersama-sama seorang pemberontak lain yang lebih terkenal lagi, yakni Li Chuseng, Seng, telah berhasil menggerakkan rakyat tertindas untuk menggulingkan pemerintahan Kaisar Lalim. Setelah itu, semua barisan pemberontak lalu maju bergerak menuju ke kota raja. Kemudian mereka menggabungkan diri dengan barisan Li Chuseng dan langsung menyerbu kota raja hingga berhasil menghalau semua pembesar. Kaisar Lalim berhasil lolos dari istana, tapi karena terus dikejar-kejar akhirnya ia menjadi putus asa dan menggantung diri di sebuah gunung hingga binasa. Pada saat terakhir itu, barulah Kaisar Insyaf akan kesalahannya, insyaf bahwa ia sebagai seorang pemimpin telah lupa akan kewajibannya, hanya ingat akan kesenangan diri sendiri saja, berfoya-foya dan bersenang-senang dan sama sekali tidak memperdulikan nasib rakyatnya hingga seakan akan buta terhadap segala kejahatan dan kecurangan para pegawainya hingga rakyat kecil hidup tertindas dan sengsara. Setelah penerangan padam dan semua menjadi aman, kembali oh Yang Bun dan Cui Xian kembali ke Tunghan, ke rumah orang tua Cui Sian. Ken Lim Cho suami istri girang sekali melihat Cui Sian pulang dan bahkan telah bertemu dengan tunangannya, tapi mereka berduka mendengar tentang kematian Xiao Leng. Dengan singkat Cui Sian menceritakan segala pengalamannya kepada ayah ibunya. Setelah tinggal untuk tiga hari di rumah calon mertuanya, Ouyang Bun lalu pulang ke Namtin, ke kampung orang tuanya. Alangkah sedih hati ayah ibunya ketika mendengar tentang gugurnya Ouyang Bu, tapi Ouyang Bun dapat menghibur mereka dan menceritakan betapa Ouyang Bu gugur sebagai seorang ksatria dan mendapat penghormatan besar baik dari kawan maupun dari lawan. Ketika Ouyang Bun menceritakan betapa ia sendiri menggabungkan diri dengan para pemberontak, Ayahnya agak kurang senang, tapi melihat kenyataan bahwa akhirnya Li Chu Seng yang menang, ia tidak berkata apa-apa. Melihat sikap payahnya, Oh Yang Bun yang sudah mendapat pengalaman itu lalu menceritakan tentang keadaan rakyat kecil yang penuh derita dan menceritakan pula bahwa sudah menjadi kewajiban tiap orang yang menyebut dirinya sebagai Hohan, orang budiman, untuk menolong mereka ini, baik dengan tenaga, harta maupun pikiran membantu mereka terlepas dari kesengsaraan. Akhirnya terbukalah pikiran ayahnya dan lambat laun Ouyang Heng San menjadi seorang hartawan yang dermawan di kotanya. Tiga bulan kemudian, dilangsungkanlah perkawinan antara Ouyang Bun dan Cui Sian yang dirayakan dengan ramai sekali. Banyak sekali orang-orang besar yang mereka kenal menghadiri pesta perkawinan itu, diantaranya tampak pula. Pat Jilomo Angin Liang, guru Ouyang Heng hengte. Dan adalah satu hal yang sama sekali di luar dugaan Ouyang yang bun ketika ia mendengar dari suhunya bahwa orang tua itu pun ternyata membantu pergerakan pemberontak, tapi di rombongan lain yakni ia membantu barisan di bawah pimpinan orang besar Li Chuseng sendiri. Tentu saja, selain girang mendengar ini, Ouyang yang bun juga merasa heran sekali dan mengajukan pertanyaan kepada suhunya itu sambil mengelus-elus jenggotnya yang panjang dan putih. Pet Jilomo Angin Liang lalu menuturkan betapa tadinya ia pun anti kepada pemberontak hingga ia sendiri menyuruh kedua muridnya membantu sutenya Chin Chun Ong. Bahkan ia sendiri ketika mendengar bahwa barisan pemberontak hendak lewat di daerah Hang San, lalu turun gunung mencegat dan hendak melawan. Tapi ia heran sekali melihat betapa semua rakyat miskin menyambut kedatangan pemberontak dengan sukaria. Ia lalu menggunakan kepandaiannya untuk memasuki tenda besar dengan maksud mengacau pemimpin barisan. Tak taunya ia bertemu dengan Lichuseng sendiri. Di dalam tenda itulah ia menerima keterangan-keterangan dan petuah-petuah hingga terbuka matanya dan ia menjadi insyaf akan sucinya tugas barisan rakyat itu. Dengan sukarlah ia lalu menggabungkan diri. Mendengar ini, tentu saja Ouyang oh Bun suami istri menjadi girang sekali. Demikianlah, sepasang orang muda ini hidup berbahagia, saling mencintai dan menghormati sampai di hari tua. Tamat.